Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pencapaian pembangunan bidang pertanian tak terlepas dari peran serta penyuluh pertanian lapangan atau PPL. Sejatinya sumber daya manusia perlu ditingkatkan. Kegiatan yang perlu dilaksanakan diantaranya melakukan koordinasi, validasi, peserta inventaris potensi wilayah binaan masing-masing. Penyuluh pertanian lapangan, petugas paramedik, dan pengamat hama penyakit tanaman di lingkup BPP Rimau Mintang Bangko Pusako rutin laksanakan pertemuan guna untuk membahas potensi wilayah masing-masing. Dalam pertemuan kali ini, hal yang dibahas di antaranya pembuatan ERDKK pupuk subsidi, vaksinasi rabies, program pembangunan SP3T, irigasi alternatif, dan penyakit tanaman. Selain dari itu, penyuluh pertanian juga diharapkan mau berkoordinasi sesama penyuluh untuk meningkatkan kemajuan pertanian di wilayah binaan. Koordinator penyuluh pertanian Rimau Mintang dan Bangko Pusako Purwadi SP berharap supaya penyuluh pertanian dapat melaksanakan koordinasi dan berbagi pengalaman dan pengetahuan. Mari kita simak penjolehannya. Ya, pertemuan ini kita harapkan ya lebih baik dari hari ke hari dan kehadirannya semakin maksimal dan lebih berkualitas ke depannya. Jadi kita harapkan ya kekompakan sesama penyuluh, sama tugas, saling membantu ya. Tentu teman-teman kita banyak kekurangannya ya, juga punya kelebihan, dan mari kita saling bertukar pengalaman untuk kemajuan kelompok tani kita masing-masing. Itulah koba atau informasi pertanian di wilayah BPP Rimau Mintang dan Bangko Pusako. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan untuk membantu kami memperluas informasi dan penyuluhan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.